harus bisa mengekspresikan rempah-rempah ini dalam segala macam bentuk sajian. Kalau orang dikasihin sajian itu lewat ini, nyerapnya itu gampang. Pertemanannya langsung terbentuk. Itu. Ini gampang aja. Kita pokoknya semuanya direbus. Tidak diulek-ulek. Enggak, utuh. So you just utuh. Get the flavor. I see. Jadi ini semuanya di jadi ramuan minuman khusus dong. Iya. Ya. Nah, nanti ini kalau mau panas begini sudah jadi minuman, ibu mau seduh dengan kopi tubruk, mau dikasihin susu, kasih napat, teh. Ya, tadi saya dapat bocoran namanya sansabil gitu. Apa itu sansabil. Artinya? Sansabil. Bahasa Arab mungkin. Karena mungkin dulu banyak orang-orang Arab yang merantau. Bawa budaya itu. Bikinannya gampang sih sebenarnya. Kasih gula sedikit. Ada yang mau enggak mau, ini kan kalau dengan ini rasanya pekat banget gitu. Jadi warnanya juga pekat, kalau ada yang enggak mau bisa separuh-separuh. Kasih gula, dikasihin air. Chef, ukurannya berapa Chef itu tadi? Kalau ini saya pakai 2 liter. Satu set bumbu untuk ini. Tadi bumbu untuk tadi bumbu ini, ya. Okay. Jadi terus rebus sampai mendidih. Sampai mendidih.